Yo guys, jadi di video kali ini gue bakal bermain build battle ya sama subscriber gue di servernya dia. Jadi dia ngajakin gue untuk main di server dia buat senang-senang aja, kita have fun gitu kan. Hari Minggu kita main di server dia buat build battle, teman-teman ya. Dan ya di sini langsung aja ya kita lihat gameplaynya aja. Let's go. Oh ya, by the way, di sini gue ngerekamannya itu voice over ya teman-teman ya, karena di video game aslinya itu gue nggak ada suara sama sekali, jadi cuma suara internal gamenya doang. Dan kalau kalian mau main bareng sama kita, kalian bisa langsung masuk ke server ini ya teman-teman. Ini ada IP-nya ya, kalian tinggal join aja. Dan untuk info lebih lanjut teman-temannya, kalian bisa masuk juga ke grup WhatsApp-nya cuy. Di sini kalian bisa join juga untuk grup WhatsApp-nya, karena ya kadang servernya diganti-ganti IP teman-teman ya. So ya, jadi gitu aja, langsung kita lanjut ke videonya cuy. Oke, jadi di match pertama ini gue benar-benar gak tahu mau nge-build apa teman-teman ya, karena ya sebelumnya gue itu udah nge-build kuburan ya, tapi dia off camera jadi gue gak record. Dan yang kedua ini gue bingung banget gue mau buat apa, karena gue jujur gak pernah main build battle sebelumnya. Jadi karena gue terinspirasi oleh kuburan yang udah gue build sebelumnya ya, yang gak gue record itu, gue akhirnya terinspirasi untuk ngebuat kayak semacam tempat area untuk camping gitu loh guys. Kayak camping gitu, ada api unggun, tanah, terus ada danaunya dikit gitu kan, sama pohon ya, ada pohonnya gitu, supaya terasa lebih alami, lebih ada alam-alamnya, sensasi alamnya. Tapi yang terpenting adalah ada api unggunnya coy. Jadi ya langsung aja di sini gue ambil bahan-bahannya gitu kan, dan gue langsung nge-build tanahnya ya. Gue bikin pendek aja, kecil-kecilan aja, karena ya ruangnya juga gak begitu besar dan waktunya cuma 2 menit coy ya. Ini waktunya terasa sangat singkat bagi gue. Dan ya gue akhirnya bikin gitu kan, tanahnya gue ratain dan gue taruh api unggun, dan gue taruh pohon juga. Terus ini tanahnya agak gue bikin naik gitu ya, soalnya kayak lebih alami aja biar kayak Minecraft banget gitu. Terus gue kepikiran untuk nambahin danau kecil gitu ya, ada air-airnya gitu kan, soalnya biar enak gitu. Ada sebelahnya api unggun, sebelahnya ada sumber air kecil gitu kan. Dan ya jadi kayak gini aja hasilnya teman-teman, dan sisanya kita bakal lihat siapa pemenangnya cuy. Kayak di voting gitu loh ya. Dan sekarang udah masuk ke dalam penilaian teman-teman ya, dan di sini ada wither jadi-jadian ya. Gua nggak tahu juga soalnya ini ada kepala ender dragon ya kalau nggak salah ini. Terus wah aneh banget ya, gua nggak tahu. Terus berikutnya ada punya gua teman-teman ya, dan berikutnya lagi itu ada random banget ini, gua nggak tahu apa ya teman-teman ya. Dan berikutnya itu ada kayak lantai gitu, kayak belum jadi ya, kayaknya dia masang blok nggak bener terus, kayaknya buru-buru teman-teman ya. Dan jadi gitu aja untuk match kali ini coy. Dan ya gue pada akhirnya menang, gue juara 2. Gue gak tahu juga kenapa gue bisa juara 2, dan anehnya kenapa gue bisa juara 2 gitu loh. Oke, berikutnya di sini gue benar-benar kehabisan ide ya untuk alam dan lain-lainnya, karena gue jujur gak benar-benar jago nge-build. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ngebuat patung Spiderman teman-teman ya. Dan ya udah akhirnya gue lama itu pas nyari bahannya ya. Gue paling cuma butuh 2 doang. Gue pakai terakota kalau nggak salah ya itemnya. Dan ya gue cuma ambil 2 item, warna merah dan biru ya. Terus gue bikin kaki sampai pinggang dan atas perut. Dan itu gue baru sadar kalau ternyata ruang untuk nge-build itu gak tinggi-tinggi banget teman-teman ya. Dan itu adalah kesalahan gue ya, gue terlalu nge-buildnya terlalu ke atas banget, jadinya gak muat sampai kepala coy ya. Dan ya pada akhirnya gue tinggal biarin aja kayak gitu, dan karena waktunya juga udah mau habis teman-teman, jadi gue gak ada pilihan lagi coy. Oke, jadi sekarang waktunya penilaian lagi ya teman-teman ya. Dan ya pertama-tama di sini ada ya lagi-lagi hal yang tidak jelas teman-teman ya, gue juga nggak tahu nih apa bentukannya, benar-benar random banget. Dan yang kedua ini adalah punya gue. Dan yang ketiga di sini kita dapat Steve teman-teman. Wow, ini keren banget coy ya, dia detail banget sampai bentuk-bentukannya gitu ya, benar-benar kotak gitu ya, nggak kayak gue datar gitu doang gitu kan, gepeng. Dia benar-benar ada isinya coy, dan dia bahkan bikin mata, dan bahkan dia itu bentukannya muat gitu ya di satu ruangannya kecil kayak gitu loh. Gue sampai nggak kepikiran bikin yang kecil kayak gitu, jadi gue bikin yang gede teman-teman ya. Dan ya berikutnya di sini ada sekte sesat lagi ya, gue nggak tahu nih dia bikin apa lagi ini buat apa namanya, kayak bikin ritual-ritual gitu ya teman-teman ya. Waduh, ini ada banyak banget kepala dan api-api ya, dah nggak benar ini teman-teman ya. Dan ya dan terakhirnya gue akhirnya selesai juga, dan gue menang teman-teman ya, gue juara pertama dengan karya Spiderman gepeng ya. Gue nggak ngerti juga kenapa gue bisa bertahap gitu loh. Waduh, dan ya jadi gitu aja ya guys ya.
Guys, mungkin ya segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian mau masuk dan join bareng kita main bareng-bareng ya, kita main biasa hari Minggu, kalian bisa langsung aja masuk ke grup WhatsApp ya, atau kalian bisa langsung aja masuk ke servernya. IP tadi udah gue kasih tahu teman-teman ya. Dan jadi segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you next time and bye-bye.